Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Sorong, Koramil Sorong, BPBD Kota Sorong, PMI Kota Sorong, Rapi Sorong, Kokam Sar Hidayatullah, Tagana, dibantu masyarakat kembali melakukan pencarian korban hanyut anak laki-laki berusia 6 tahun yang bernama Nanda Abian. Pencarian itu dilakukan mulai dari Muara Kali Harapan Indah sampai di Muara Kali Victory Kota Sorong, Papua Barat, Minggu 26 Juli 2020. Pencarian dimulai dari pukul 8 sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Tim gabungan masih terus melakukan pencarian dengan cara berenang di dalam air untuk mencari keberadaan korban. Sebagaimana disampaikan Humas Basarnas Sorong, Dila Faradila, pencarian hari ini merupakan pencarian hari kedua, di mana sekitar 55 orang terlibat di dalam proses pencarian tersebut. Ia berharap pencarian hari kedua ini dapat membuahkan hasil. Dari Kota Sorong, Tim Liputan Baleo TV melaporkan.